Prestasi Didi Teddy Prasetyo jadi sorotan publik. Ia sendiri adalah anak Prabowo Subianto yang pernah mendesain jersey tim Indonesia. Saat itu, tim Indonesia tengah melaju di Olimpiade Paris 2024. Jersey kontingen Indonesia buatannya terlihat di Derma Wangsa Jakarta pada tanggal 4-5 Juli 2024. Tim Indonesia memamerkan seragam tersebut dalam perhelatan multi olahraga terakbar dunia. Bagi yang terjun ke dunia fashion, pastinya sudah tidak asing lagi dengan anak tunggal Prabowo Subianto ini. Hal ini karena namanya terkenal sebagai desainer atau perancang busana dalam kancah internasional. Prestasinya pun sangatlah membanggakan. Tak mengherankan karena ada banyak prestasi yang berhasil ia torehkan, berikut beberapa di antaranya. Salah satu prestasi Didi Teddy Prasetyo, yakni pernah meraih penghargaan Silver Timbal pada tahun 2006 dengan karya modenya. Saat itu, ia masih berstatus jadi pelajar. Tak banyak yang menyangka bahwa ternyata nama desainer ini masuk ke dalam situs resmi majalah mode, yakni Vogue Inggris. Hal ini karena ada gaun karyanya yang terpampang di majalah terkenal tersebut. Rupanya, anak Prabowo Subianto ini juga pernah berkolaborasi dengan BMW. Dalam kolaborasi ini, ia jadi desainer interior BMW Individual Series 7 yang edisinya terbatas. Hal ini karena hanya ada 5 unit di dunia. Karya dari anak presiden terpilih dalam pemilu 2024 ini juga kerap muncul di pertunjukan fashion dunia. Adapun salah satunya yakni Paris Fashion Week. Bahkan namanya masuk ke dalam list official kalender Paris Fashion Week. Semakin terkenal karena ada banyak selebriti papan atas yang menggunakan karyanya. Selebriti tersebut seperti halnya Anggun C. Sasmi dan Carly Rae Jepsen. Selain prestasi, pastikan juga mengetahui bagaimana profil singkat Didi Teddy Prasetyo. Pria ini memiliki nama lengkap Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo. Ia lahir pada tanggal 22 Maret 1984 di Jakarta. Ia terlahir dari pasangan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Dalam memulai karirnya, ia rupanya menempuh pendidikan di Ecole Parsons Paris dan Parsons School of Design New York. Terlihat jelas bahwa background pendidikan pria ini tidak main-main. Jika mencermati akun media sosial pribadinya, pastinya bisa mengetahui karya-karyanya. Warganet pun memberikan komentar positif terkait karyanya. Salah satu warganet menyebut bahwa ciri khas desainer ini terlihat sekali dalam karyanya. Ciri tersebut yaitu simpel namun tampak mewah dan elegan. Prestasi Didi Teddy Prasetyo memang membanggakan. Anak Prabowo ini memang jadi inspirasi tersendiri. Meski tidak terjun ke politik seperti ayahnya, namun tetap banjir pujian dengan jalannya sendiri.